Ini kalau rumah guru besar jadi untuk dijadikan museum ini harusnya ini surat ini ikut masuk ke sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetrek, salam cinsu. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, dulu-dulu Riki SB Sakti, saya kali ini ingin mereaction suatu surat yang bagi saya surat ini cukup tua ya, karena surat ini adalah peninggalan guru besar kita Raden Totong Kim Darto. Ya, surat ini saya temukan di Facebook, yaitu diposting oleh si penerimanya ya. Penerimanya di sini bernama Mas Sodik Purnomo ya. Beliau ini dari Kediri ya. Saya lupa ini tadi saya coba scroll lagi ke grup apa ya, ke grup IKSB Rasakti Bersatu kalau nggak salah, itu saya scroll karena ini sudah lama saya temukan ya. Sudah lama saya mau cari postingan aslinya ya. Mau cari postingan aslinya, saya scroll-scroll itu tidak ketemu karena saking banyaknya sudah postingan-postingan baru dan ketumpuk ya. Akhirnya tidak ketemu. Ya, ini bagi saya ya, jika saya punya surat ini cukup berharga ya bagi saya ya, kalau saya ya, ya. Karena ini surat langsung dari guru besar Bapak Haji Raden Totong Kim Darto. Saya bacakan suratnya ya teman-teman. Sekretariat Pusat IKSB Sakti, Jalan Merpati nomor 45 Jawa Timur, nomor surat 620, Pusat tahun 97. Sifat biasa hal konsultasi. Madiun 14 Oktober 1997 ya. Jadi surat ini dikirim oleh guru besar 14 Oktober tahun 1997 kepada adik Sodik Purnomo di Kediri. Sebutan adik ini untuk murid guru besar ya. Guru besar nyebut muridnya adik ya. Di sini kelihatan suratnya ini ditutup ya teman-teman, ditutup oleh amplopnya ya. Ini saya paham sekali karena di balik amplopnya ini adalah tulisan yang mungkin identitas ataupun alamat yang mungkin harus dirahasiakan ataupun keterangan penting yang harus dirahasiakan ya. Sini saya baca yang kelihatan aja. Salam persaudaraan IKSB Sakti, surat adik yang sudah adik kirimkan ke ceritanya ini Mas atau Bapak Sodik Purnomo ini mengirim surat ke guru besar lalu ini dibalas ya. Nah, ini ada sampulnya kelihatan perguruan IKSB Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti. Pusat Madiun Sekretariat Jalan Merpati nomor 45 dan nomor teleponnya. Ini bahkan perangkonya ya Lur. Masih fotonya Pak Suharto. Waduh, udah lama sekali ya Lur ini. Adik Sodik Purnomo SMKN 1 Kediri. Kelas berapa ini Lur? 3M2 berapa ini? Jalan Veteran nomor 9 Kediri. Ini dengan adan sikap pasang demikian jadikan periksa tertanda mengetahui guru besar IKSB Sakti dan ketua harian waktu itu adalah Deres Bambang Sunarjo. Ya, ini telur-telur ini adalah salah satu peninggalan dari grup besar yang sampai sekarang ya keadaannya cukup baik ya. Ini kalau rumah grup besar jadi untuk dijadikan museum ini harusnya ini surat ini ikut masuk ke
ke sana ya, ke dalamnya ya. Ini karena ini berharga ini. Ya, ini berharga bagi warga IKS Wirasakti menurut saya ya. Ini sangat berharga, jadi ini harus disimpan dengan baik. Karplor lo di apa ya, di figura itu ditaruh dalam dan dipajang gitu aja. Ini harus masuk ke museum sih menurut saya. Museum Rumah Guru Besar ya, Jalan 45, kalau besok dijadikan museum ya. Semoga, kita berdoa aja ya Lur. Ya, ini tadi Lur, peninggalan surat Guru Besar milik Pak Sotik atau Mas Sotik Purnomo. Semoga beliaunya nonton, dan salam penghormatan dari saya, salam Jinso untuk Mas Sotik dimanapun jenengan berada. Semoga selalu keadaan sehat walafiat dan selalu lancar apapun yang dilakukan ya. Ya, mungkin cukup teman-teman, sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Santo Trek, salam Jinso.